Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah para ibu jamaah pengajian bubar apa bubar nih. Soalnya enten njaba niku tulisane bubar, buka bareng. Enten meleh bubar, buka bersama. Enten meleh bubar macam-macam. Iki bubar ngene nggih. Alhamdulillah niki bubar atau bubar terakhir. Sabare nggih ten dalemun piyambak-piyambak. Nanggen kula nek dereng ngedul dereng rampung. Setiap hari 300 orang nonstop. Alhamdulillah neng bangunnya ya 12 tahun. Hari ini masih hari yang ke-20 pinten iki. Arek sing mulai sapa ya. Nek sing mulaine posone Ahad iki berarti malam ganjil. Nek sing posone pun Sabtu niki malam genap. Hari ini bagi yang ganjil malam 25 dan yang genap malam 26. Yang jelas dinikmati saja, malah kesempatan untuk menyemangati kita kagem meningkatkan kesainan dan amal soleh yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini menjadi puasa yang terbaik di antara puasa-puasa sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang dengan sebaik-baik keadaan, sebaik-baik keimanan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar sekalian, ngaturakan salawat salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabat lan umatipun sedaya. Mugi-mugi kita kalebet yang tiyang istiqomah dalam beriman, dan mugi-mugi menjang kita dipun kempalaken wonten ing Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah pengawasan yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, di pengajian bubur yang terakhir niki kula dipun paringi judul pengajian nggih punika kiat untuk mempertahankan sebaik-baiknya keimanan. Kanjeng Nabi dawuh, al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu ada kalanya naik, kadang semangat ibadah, undangan setengah lima jam papat wis teko. Kadang wis jam setengah lima barang kurang adus. Akhirnya tekane ya telat. Nah, itulah situasi iman. Kadang naik, kadang turun. Yazidul iman bito'ah. Iman itu dikatakan bertambah kalau dilihat bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga taat itu sendiri merupakan cara kita menambahkan iman. Wa yanqusu bil maksiyah, dan iman itu bisa berkurang dilihat dengan tandanya banyak maksiat. Wong nek tambah dosane berarti imane sudo. Nek tambah taate imane berarti naik, bertambah. Jut pripun carane agar kita inginnya imannya selalu bertambah apa stabil? Halo. Nah, iso nyuwun bertambah terus. Meskipun susah. Kenapa? Iman itu ada tiga. Satu,
iman yang selalu bertambah. Imanipun Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah terus. Hari ini dapat satu wahyu, tambah yakin. Besok tambah wahyu yang baru lagi, tambah yakin. Nah, pengkali iman sing boten berubah. Sinten imanul malaikah, imane para malaikah. Wah, berarti nawai di itu sebagai kelompok yang ini. Lajang ada iman yang tidak stabil, iman yazid wa yangkus. Ono kalane tambah, ono kalane sudo. Nek gak ono buka bersama sudo. Anak undangan buber tambah. Mane nyuwun mawon supaya tiap hari Allahumma buber. Imane ben tambah. Nah, jadi imannya tambah kadang sudo. Kadang sudo, kadang tambah. Nek dino semua tambah. Dino setu berkurang. Nah, mana seperti ini? Nah, makanya ada kiat-kiat pripun ben kita punika selalu paling tidak nek omboten tambah stabil. Kaya malaikat. Nek kita njajarke malaikat kok angel apa gampang. Angel. Nah, tapi tidak mengapa. Memang menungso punika sifatipun ngatur. Agar kita stabil paling tidak syukur bertambah, maka mari melakukan amal-amal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ben iman kita tambah, tentunya kita mengikuti metodenya Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita banyak membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya saja orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bila disebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada rasa takutnya. Jadi wajilat niku wedi. Ketika kita akan berbuat maksiat, kita kemudian diingatkan oleh hati kita, wedi karo Gusti Allah. Kita takut dan berhenti. Berarti kita ada iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana. Dan bila dibacakan kepadanya ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu imannya bertambah. Di sini berarti membaca ayat itu dipastikan bisa menambahkan iman. Pertanyaannya, dengan pun khatam pinten juz niki? Oh, sudah khatam 2 kali atau 5 kali malah. Jadi nambah khatam juz ataupun khatam 30 juz. Halo. Nah, sing piyambak-piyambak pun khatam sekali siapa? Ada ndak? Sing di rumah piyambak-piyambak pribadi sing pun khatam sekali sinten? 2 kali? 10 kali? Pisane alhamdulillah. Nah. Sing grup. Grup iki berarti semangat dalu niku. Pun entuk pirang jus niki? 29. Dadi sesuk bengi mbelah pitik ataman. Niki. Ada yang sudah khatam 2 kali. Ada yang sekali baru makan khatam. Kira-kira jenengan kula niku mas Al-Qur'an sampai hari ini sampai sekian kali khatam, sampai sekian jus yang kita lalui, nek dirasa-rasa ini iman kita punika tambah apa mboten? Tambah. Rasane tambah ayem, tambah yakin, tambah kita punika teguh dengan apa yang kita yakini. Nah, maka siapa ketika membacanya tambah yakinnya, tambah teguhnya. Nah, berarti dia itu adalah benar-benar mendapatkan asar atau bekas dari bacaan Qur'annya. Makanya kalau begitu jangan berhenti.
Eleke menungso mune kanggo sebar bado ra maca Quran. Oh nek ngoten niku. Tapi nek ngriki mboten. Mboten matek beda. Niki. Aja nganti mandeg. Nah, maka di tempat kami itu kalau malam lebaran tetap dienekke qiyamul lail. Tetap satu juz. Kalau malam 10 pertama sampai 10 kedua itu biasa batu isya. Tapi nek 10 terakhir tengah malam sampai subuh satu juz. Malam batu ya tetap satu juz. Supaya apa? Supaya kita niku nek medhun ke pesawat niku alon-alon mawon. Aja langsung blek ambyar ngene. Medune pesawat ku landing alon-alon apa langsung bus. Alon-alon. Ayo kita tetap baca satu juz. Satu juz. Terus aja dipertahankan. Bahkan jenengan nek sakit menika bibar bato mbok obato wis ramot wis ora bulannya Quran, pahala semula 10 cuma jadi satu tetap. Tetap dibaca. Kenapa? Karena Quran itu insya Allah kalau kita baca itu bisa menguatkan iman kita. Setan itu nek Ramadan dibelenggu. Di sudut kekuatannya sebab kita itu selalu ada dalam kondisi beriman kepada Allah. Nek barbatu iman kalau sampai dilongi setane wis dicul kayak mana? Kira-kira ganase setan saya nemen apa saya lemah. Nah, kalau monggo jangan sampai kita kemudian meninggalkan Quran. Setelah Ramadan kita jangan meninggalkan Al-Quran, tapi cintailah Al-Quran. Di Quran ada doa, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilahinal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Surah Al-Hujurat. Nah, ayat yang berapa? 6. Ya Allah, katakan, jadikanlah iman itu mencintai aku. Pilih ditresnani imane napa tresnani imane? Pilih dicintai apa mencintai? Kalau mencintai kadang-kadang bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau dicintai itu beruntung kita. Wong ini ditresnani. Niku luwih menguntungkan timbang kita mencintai. Mencintai butuh pengorbanan. Nek dicintai mendapat pendapatan. Nah, ya toh? Nek kita ditresnani itu mendapat keberuntungan. Kalau kita yang mencintai ben ditompo cintane kita berkorban kadang-kadang. Ben bojone saya sayang udu mundake blonjo. Iya toh? Nah, apalagi bojone sipate tanggal muda abang dicinta. Tanggal tua abang di abang dilupa ini. Nah, ini. Makanya kalau itu gimana? Monggo kita cintailah iman. Apa ben dicintai iman maka kita lakukan amal-amal yang menambah keimanan. Pripun ben ditresnani karo imane maka apa yang menjadi jalan penambahan iman kados tilawatul Quran itu terus diwaca. Ben imane saya tambah kemudian Qurannya pun juga mencintai kita. Kalau Quran mencintai kita rasanya kita ingin dekat terus. Kita baca dan kita jadi hafal. Nek hafal ingat terus. Gitu. Nek hafal kalian kan terus. Nah. Hafal kul huwallahu ahad. Ora lali. Kelingan terus, enggak salat macane kul hu. Ustaz ya marahi. Nah, karena itu ayat yang memang memiliki harga yang luar biasa. Ini bacalah Quran, baca Quran. Nah. Nabi mengatakan orang-orang beriman yang membaca Quran dikatakan masalul mu'minina alladziina yaqra'unal Quran. Perumpamaan orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti kal masal atruja. Kados inggih punika jeruk lemon. Baunya apa? Baunya
wangi. Sing gepel niku niku biasanya cape, jeruk pecel, jeruk lemon. Nah, harum kan. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran itu seperti buah jeruk yang harum. Dan dikatakan Rasulullah. Nah, sementara yang tidak membaca Quran seperti buah kurma. Jeruk niku rasane manis. Gondone harum. Disukai ibu-ibu untuk nyuci piring. Sementara orang mukmin yang enggak pernah baca Quran seperti buah kurma. Nyun sewu. Ambune apa kurmane? Renang ambune. Mung rasane je legi. Nek ngono senajan ta ora maca sik enek rasane kaya kurma, pilih maca napa mboten? Nek maca dadi wangi. Nek ora maca legi. Pilih wangi tur legi napa wak legi to? Nah, baca terus. Nah, kemudian berikutnya. Masalul munafiqin ladzakra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang baca Quran. Dan nanti kata Nabi akan semakin banyak orang munafik yang pandai baca Quran. Itu kama selir raihana. Nah, raihana itu pohon yang baune wangi, rasanya pahit. Napa Bu? Woh, wet, tembange wangi. Neng rasane pahit. Apa? Halo? Jadi perumpamaan orang munafik yang baca Quran itu seperti raihana. Seperti pohon yang berbaunya harum, neng nek woh rasane pahit. Mojo. Mudeng mojo. Pundi? Mojo songo. Sinten sing pun nate ngetos pohon maja, pohon mojo, wit mojo. Nah, moe gede, kaya semongko. Ngeten iki. Kembange mambune ya rada wangi, rasane pahit. Makane ketika dipangan karo prajurit mojo pahit, wis dadine jeneng mojo pahit. Paling ngoten iku. Nah, sementara wong munafik sing kramo maca Quran, kamasal handalah, seperti buah handalah. Wambune penguk, rasane ra enak. Kaya buah napa-napa niku. Gulai dewi. Saben-saben kembang sing wambune penguk, rasane ra berarti gambarane wong munafik. Nah, orang beriman yang selalu baca Quran, itu akan harum. Dan bahkan dicintai oleh Allah, dicintai malaikat, bahkan malaikat itu tiap hari ndungakne wong mukmin sing selalu membaca Al-Qur'an. Makhluk-makhluk di kanan kiri kita kalau kita membaca dan mendalaminya bertolabul ilmi, memohonkan ampunan untuk kita semuanya, maka beruntunglah orang selalu membaca Al-Qur'an. Kalau kau dekat dengan Al-Quran, hidupmu pasti akan bahagia. Selamat di dunia, di akhirat mendapat surga. Jenenge Mars TPA. Kalau kau jauh dari Al-Quran, hidupmu pasti akan celaka. Ciloko. Tak tahu arah ramudek arah hidup kemana. Nah. Uripe peteng ditambah dedet. Nah. Di akhirat masuk neraka. Ngopo? Sebab bendino tuminda dosa contone wani karo wong tuwa. Karo bucu ngenyel karo tonggo patu karo konco suka menipu. Aneku. Nah, sing ngene-ngene iki sing mari mlebu neraka. Nah, iki. Isuk mau aku ndamekne wong patu neng asile ora ketok.
Allah Yesus mau niku enten tamu. Sing wedok kepala sekolah jadi gula iri tes mengawai. Sopo iki ngene. Sing wedok kepala sekolah, sing lanang swasta. Padu. Sing wedok njaluk pegat. Padahal sing wedok niku kalau saya ngaji selalu datang karena dia adalah panitia pengajian. Sing lanang ki nek pengajian yo mrene teko soal sing lanang koordinator pengajian, aku lah pusing aku ngene iki. Dhe murid tak dikandani angel aku. Sampai niku Mbak, Mas wis dadi barate kuwi pandoming apa kuwi jenenge? Nah, kalau wong Jawa kan dumateng para alim ulama ingkang tansah sumanding kitab suci ning ilahi neng tanpa diwaca. Ujung sumanding. Dumateng para pangambating projo satre nagari ingkang dados pandoming kawula dasih. Manten. Ya mawon dong. Wong sing wedok koordinator pengajian silanang ya ngono mosok arepe pegatan terus dadi apa rakyate. Ya. Tak kandani oke-oke. Ayo iki mumpung Ramadan, wis ora sah nyebut salah ya apa nek iki mau kuwi dadi salah njaluk ngapura. Ayo ge ditandani. Wis bolak-balik. Sing wedok langsung muni, "Pun bolak-balik, aku ora kuat." Allahu Akbar. Wes. Puasa Ramadan hari ke-25. Isuk-isuk wis ngandana mengke wong jebule ora kasil. Akhir sing wedok ngeblas mulus, "Weng, ngebut." Sing lanang tak kandane sabar. Wong lanang kene sabar ngadepi bojo, diangkat jadi waline Gusti Allah. Ini orang mulai apa ya Pak? Gula neh. Repot ya Allah, kok yang elemen. Dan sing lanang itu wonge bagus, kalau sih kalah bagus. Kalau mau menang ganteng mawon gitu. Sing wedok nek ayu, sing jelas kalau kalah ayu. Neng kok yang ngono ya Allah. Kejane nek ngaji kita gitu, kupinge niku teng pundi kalau mboten ngoten niku. Kupinge kiwa tengen Pak, padha jare ngoten niku. Kula mulai cerita karo bojo kula. Soalnya apa? Kula nek ndameke teng omah kula desa. Bojo kula nang rumah dinas. Omahe loro Ustaz iki. Kula nek awan nang rumah dinas, nek esuk kula mulih teng omah kula sing desa. Hah? Pripun? Ah, digoleki ora. Ora ora wong kene. Wis pokoke rahasia. Rahasia. Oh, dadi apa fitnah. Wis pokoke ngono mau ceritane. Wong maca Quran mendina kok ya sik kaya ngono lho jangkok maca ki terus sapa? Nek wis pokoke padu mong. Dadi malah roh boroke kabeh kula niku ya Allah, iki sedhi waca apa? Sing lanang mbok yo sing jembar pangapurane, sing wedok mbok yo sing rada sabar. Kudune sabar lanang apa wedok kudune? Ya karo-karone. Neng nek wong wadon niku luwih iso sabar ngadepi wong lanang, niku usuk neng akhirat dilebokne swarga. Diwarke ganjaran kaya ganjarane Asiatu binti Musahim, bojone Fir'aun. Halo. Nah, neng ngat okal-okae wong wedok niku ora pati sabar. Wong wedok niku sipate nyat gampang anyel karena memang gawaane dicipta saka tulang rusuk yang bengkok. Memang engkau tercipta dari tulang rusukku. Ngeten nono, dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Pertanyaan saya, ibu-ibu mau ajek bengkok mau lurus? Lurus apa bengkok? Aja melu-melu bengkok. Senajan bahane bengkok, neng iso dilurus. Aja panggah bengkok. Wae. Sifat bengkok niku napa? Nek tajek bengkok wong ngene ku sifate rada ngeyel. Wong wedok ora gelem ngalah, berarti niku ajek bengkok. Neng senajan lanang tugas sing luruske sing bengkok,
kadang-kadang wong lanang kudu rada sabar. Sapa wong lanang sabar ngadepi bojo sing ajeg bengkok ngeten niku, dia maafkan, fal ya'fu wal yasfu, dia tetap berbuat baik. Wong lanang buri loro nika iku diangkat dadi waline Gusti Allah. Kudune jenengan kan dadi dadekne bojone wali apa dadi wali dhewe? Halo. Nek jenengan nguyel dua blek nguyel ke sing lanang sing sabar sing dadi wali sing lanang. Kuwi nek jenengan niku menjadi si yang bener-bener bisa mencintai suami dengan baik, sabar, semulyake wong, meskipun banyak berkorban, jenengan diangkat menjadi wanita yang menghuni surga dan diberi mahkota menjadi permaisuri di sana. Pilih ndi? Pilih sono akhirat ganti bojo pacek bojone sing lawas. Gila. Ya Allah, ini belum baca Quran harus membuat kita menjadi lebih baik.